CIC, lembaga riset dan konsultan sosial, selain memang berfokus pada kajian riset ataupun penelitian, baik itu dengan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif ataupun kombinasi, kami juga merupakan sebuah lembaga konsultan yang memang bergerak kepada aspek sosial, dalam hal ini kebijakan ataupun terkait dengan bagaimana program dievaluasi seperti itu. Nah, secara lebih detailnya terkait dengan layanan yang ada di CIC, salah satunya ya yang terkait dengan konsultan sosial selain research dan institut, yaitu pertama kami memberikan layanan terkait dengan konsultansi sosial, yaitu menyusun program kebijakan sosial. Kami memberikan layanan dari proses penyusunan awal disesuaikan dengan anggaran ataupun ya pagu anggaran yang ada di kementerian ataupun lembaga. Kami membantu klien dari baik itu dari pemerintahan dalam hal ini kementerian ataupun lembaga dalam menyusun program kebijakan sosial yang cocok untuk diimplementasikan. Nah, yang kedua yaitu mengimplementasikan dan menyusun laporan akhir dari implementasi program tadi. Nah, ya, layanan yang kedua terkait dengan konsultansi sosial. Jadi selain menyusun tadi yang pertama, kami juga membantu klien kami untuk mengimplementasikan program tersebut dan juga memberikan laporan akhirnya. Nah, layanan yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi program. Tentu setelah program digulirkan ataupun diimplementasikan, kami memberikan layanan dalam hal monitoringnya dan evaluasinya. Nah, ketiga layanan pertama ini, artinya yang sudah saya sebutkan, yaitu bisa secara keseluruhan gitu ya, secara sistematis dari mulai penyusunan, implementasi sampai monitoring, ataupun klien kami hanya meminta untuk memonitoring dan evaluasi saja, tidak masalah. Ini menjadi layanan-layanan yang bisa terintegrasi ataupun menjadi satu hal yang terpisah. Nah, layanan yang keempat adalah social mapping. Kami memberikan layanan klien bisa, ya masih dalam hal ini adalah kementerian atau lembaga, begitu juga dengan perusahaan ataupun katakan institusi yang terkait yang ingin mengetahui bagaimana sebetulnya konteks sosial masyarakat dalam aspek sosial budaya politiknya. Kami memberikan gambaran secara umum dan juga bisa lebih detailnya tergantung dengan keinginan klien, yaitu dengan layanan social mapping. Tentu ada laporan dari hasil analisis yang kami buat. Nah, yang terakhir yaitu layanan pelatihan dan pendampingan peneliti lapangan. Nah, kami memberikan layanan ini khusus untuk teman-teman peneliti di Litbang Kementerian, Litbang Kementerian Sosial, Kesehatan, dan juga Litbang lainnya di Kementerian tentunya, ataupun di OPD ya, organisasi perangkat daerah yang memang memiliki institusi researchnya. Kami bisa melakukan pendampingan secara lebih detail dan juga pelatihan sebelum teman-teman peneliti turun ke lapangan. Nah, itu secara singkatnya, dan calon klien kami bisa juga menghubungi di email info@cicofficial.com atau di nomor kontak yang memang tertera di website juga, di website cicofficial.com. Saya sebutkan kembali, bisa chat WA di 082 1 1911 1 2 9 1 2. Ini tim admin nanti akan membantu untuk menginformasikan dan proses lainnya. Terima kasih, semoga berguna. Kami siap membantu Anda dalam menentukan keputusan besar.